Asia jalur selatan. Ini baru banget sih teman-teman. Namanya itu kereta api Argo Semeru. Diambil dari nama gunung yang ada di Jawa Timur, yang merupakan salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa gitu. Aku mau langsung naik ke peron lantai 3 di peron 4. Karena katanya keretanya udah disiapin gitu. Pagi banget keretanya disiapin jam segini. Yuk, teman-teman ikutin terus perjalanan aku sampai nanti ke Surabaya Gubeng. Oke teman-teman, jadi kereta api Argo Semerunya ada tersedia di jalur 4 ternyata. Pagi banget, dia waktu tunggu di sini sekitar 1 jam. Dan kebetulan aku di eksekutif 8 di belakang, jadi kita langsung aja ke belakang. Cus! Nah, teman-teman ini adalah eksterior dari kereta api Argo Semeru, teman-teman. Dia menggunakan rangkaian stainless steel yang nyampur sih, ada yang K118, ada juga yang K119 gitu. Dan ini adalah rangkaian yang sama-sama digunakan oleh kereta api Bima, yaitu Surabaya Gubeng Jakarta, tapi malam dia. Jadi malamnya jadi Bima, paginya jadi Semeru, tapi tukeran rangkaiannya tuh kalau nggak salah di Jakarta gitu. Nah, dia bawa 9 kereta eksekutif, ini eksekutif 8, eksekutif 9. Ke sana tuh eksekutif 1, 2, 3, ini 7. Dan ini stainless steel-nya, livery-nya full, nggak ada stiker. Jadi murni livery asli gitu. Kita langsung masuk ke dalam. Cus. Duduk di 7A. Nah, teman-teman, ini adalah interior dari kereta api Argo Semeru, di mana di sini ada kelas eksekutif dengan kapasitas 50 seat yang terdiri dari 2 seat kiri, 2 seat di sebelah kanan. Konfigurasinya 2-2 nih, teman-teman. Untuk fasilitasnya ini sama aja dengan kereta eksekutif stainless steel lainnya. Jadi mari kita bahas fasilitas apa aja yang ada di kereta ini. Cus. Oke teman-teman, jadi ini adalah sekilas tampilan dari kereta, dari seat kereta eksekutif Argo Semeru. Di sini dia menggunakan seat stainless steel yang memang sudah menjadi ciri khasnya. Untuk fasilitasnya sendiri, setiap seat ini dia memiliki satu meja lipat, teman-teman. Ini ada meja lipatnya yang tersedia di setiap seatnya. Terus juga untuk fasilitas lainnya, itu ada footrest yang udah adjustable nih, footrestnya adjustable footrest. Terus ada pegasnya di situ. Kemudian di sini ada stop kontak 2 buah dan ada meja kecil juga. Lalu di sini ada tombol reclining seat yang bisa untuk merebahkan seat gitu. Selain itu ini ada tirai penutup, cara bukanya tuh ditarik dulu ke bawah baru ke atas. Nah gitu. Terus selanjutnya ini ada lampu baca di sini dan ada bagasi di atasnya, rak bagasi. Jadi ini fasilitas yang ada dalam satu seat. Wanita, ini khusus untuk laki-laki. Untuk toiletnya, kalau di kasus stainless steel tuh ruangannya cukup sempit, teman-teman, karena dia berbagi sisi sama toilet satunya gitu. Ini klosetnya udah duduk, bersih toiletnya, dan amenitiesnya lengkap. Ada sabun, wastafel, tissue, dan ada showernya juga gitu. Keren. Nah, teman-teman, ini
adalah lokomotif penarik kereta api Argo Semeru pada pagi hari ini menggunakan CC 2061506 teman-teman dari Dipo Induk Sidotopo. Ini lokomotif buatan tahun 2015 dari pabrik General Electric di Amerika Serikat gitu. Ini kayaknya baru dicat ulang beberapa lama atau mungkin baru pemeliharaan akhir kali ya. Jadi masih fresh banget kelihatannya lokonya gitu. Keren. Ini lokomotifnya Argo Semeru. Oke teman-teman, jadi kereta Argo Semeru ini sendiri berangkatnya tuh jam 6 lewat 20 dari stasiun Gambir. Tapi udah disiapin dari jam 5.20 di stasiun Gambir dari Dipo Jakarta Kota, teman-teman. Tadi lokomotifnya udah kita review di depan. Untuk full rangkaian ini menggunakan rangkaian stainless steel buatan tahun 2018 dan ada tahun 2019 juga sih, cuman nggak banyak lah mungkin gitu. Dia full rangkaian stainless steel, jadi tuker-tuker sama kereta Bima. Nah, untuk harganya teman-teman, aku beli ini harganya tuh dapat 590 atau dari Gambir menuju ke Surabaya Gubeng itu adalah tarif batas bawahnya. Tarif batas atas sendiri itu sekitar 700 ribuan teman-teman. Itu nggak jauh beda sama Argo Anggrek. Walaupun berangkatnya duluan Semeru, tapi nanti nyampe di Surabayanya duluan Anggrek. Karena Argo Anggrek lintas utara kan, dan berhentinya nggak banyak. Argo Semeru ini kayaknya berhentinya agak banyak sih. Oke, kita ke belakang dulu, ke seat aku. Kita review eksteriornya dari belakang aja. Cus! Nah teman-teman, di stasiun Gambir mataharinya udah mulai terbit, cuman cuacanya agak sedikit mendung. Jadi ini kereta pagi banget emang berangkatnya dari sini. Oke, teman-teman, jadi aku udah duduk di kereta api Argo Semeru yang ke Surabaya Gubeng via jalur selatan pagi. 5 menit lagi berangkat, sekarang pukul 6 lewat 15 dan aku udah duduk di seatnya, di seat aku di 7A. Pengennya sih di sebelah sana, cuman ya tetap di kanan ternyata gitu. Perjalanannya memakan waktu sekitar 10 jaman lah kalau nggak salah, 10 jam via jalur selatan, jadi excited banget via jalur selatan Surabaya pagi-pagi gitu. Kita nikmati perjalanan ya. Setelah tadi aku udah review eksterior, interior fasilitasnya, kita akan review perjalanan sekarang. Ikut terus perjalanan aku sampai nanti ke Surabaya Gubeng.
Teman-teman, pagi ini masih jam 7:30 pas di daerah Tanjung Rasa. Aku beli pom ini, teman-teman, pom ini sama air mineral. Ini sengaja aku belinya makan di sini, karena kalau makan di kereta tuh takut bikin yang lain jadi pengen, biasanya gitu. Ini di restorasi ke Argos Meru di M1 019 02. Ini suasananya. Ada mejanya buat makan. Itu ada barnya di situ. Terus ini ada mejanya juga buat makan. Kapasitasnya lumayan banyak. Teman-teman, dapurnya buat nyiapin makanan gitu. Nah, teman-teman, di kereta makan ini juga ada ruang musholahnya, teman-teman. Di sini disediain dua sejadah untuk sholat dan arah kiblatnya arah ke barat gitu. Terus juga disediain sendal buat wudhu nih, teman-teman. Ini keren banget sih, ada musholanya. Mantap. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. The travelers on the direction of our arrival, on behalf of PT Kereta Api Indonesia, we have arrived at Cirebon Station. Please check your luggage and belongings, make sure that nothing is already tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Demi kenyamanan di area stasiun pada tempatnya, serta tidak merokok di seluruh area stasiun. Dan jika thank you.
Kalau yang AdSense tuh udah nyatu. Nasi ayam geprek, nasi ikan dori rica-rica, nasi ayam kenyet, nasi langgi, nasi ayam saus padang, serta minuman panas dan dingin lainnya.
Jakarta Muara. Pasti nggak ada PPKM-nya. PPKM-nya nggak ada. Nggak ada. Kan dia pakai itu. CTC. Booster, iya. Ini di Semeru ternyata ketemu sama Bima. Halo, Bim. Suaranya kenceng banget, gak terlalu kedengeran. Pasti gak kedengeran. Teman-teman berhenti di stasiun Yogyakarta pukul 12.57, nanti diberangkatin lagi pukul 12.59 dari sini, 2 menit lagi, setengah perjalanan lagi menuju ke Surabaya, jadi masih semangat lah pokoknya. Gitu, yuk ikutin perjalanan aku sampai nanti ke Surabaya. Jalannya otomatis.
teman-teman, siang ini di kereta makan aku mesen nasi goreng parayangan nih teman-teman. Packagingnya baru lagi nih, keren. Terus minumannya aku mesen lemon mineral ini 8.000, terus aku mesen fruity juga nih 10.000. Harga nasi gorengnya itu 40.000. Gitu, udah naik signifikan lah nasi gorengnya dari harga 30.000, 35.000. Ini untuk di dalamnya. Nasinya waktu itu aku pernah makan yang gede banget, di mana ya lupa. Ini nasinya ukurannya segini, nggak terlalu gede-gede amat. Terus ini ada kerupuk udang. Terus ini ayamnya, ini telurnya, gitu teman-teman. Ini suasana di kereta makannya. Nggak terlalu rame sih, harusnya jam makan siang biasanya rame. Mungkin karena okupansinya lagi sedikit, jadi nggak terlalu rame gitu.
hilang sebenarnya. Berikutnya, sesaat lagi kereta api Argo Semeru akan tiba di tujuan akhir stasiun.